Udah nampak kah? Sudah. Udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini coping stress. Nah, apa itu coping stress ya? Oke. Di sini nanti kita akan membahas yang pertama adalah apa itu stress. Lalu yang kedua, apa itu coping stress. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari coping stress, lalu macam-macam coping stress dan coping stress dalam keislaman. Oke. Coping stress di sini itu dibagi menjadi empat ya. Ada empat konsep yang sudah dilakukan penelitian. Itu yang pertama adalah stress sebagai stimulus, lalu stress sebagai respon, lalu stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan, stres, lalu yang keempat, stres sebagai hubungan antara individu dengan stresor. Teman-teman di sini pasti pasti ya sudah pernah merasakan bagaimana pahitnya stres, bagaimana tekanan-tekanan dari luar, bagaimana tekanan dari dalam tubuh sendiri pun itu bisa menimbulkan stres seperti itu. Oke, yang pertama adalah stres sebagai stimulusnya. Oke, konsep di sini yaitu environment atau lingkungan itu berperan sebagai stres. Contohnya adalah lingkungan yang penuh persaingan, biasanya di lingkungan kerja ya, lingkungan kerja atau lingkungan bisnis, atau mungkin yang pernah ke Jakarta. Nah, itu ketika jam berangkat kerja, pulang kerja. Nah, itu dengan lingkungan yang sangat hiruk-pikuk itu bisa tentunya bisa menyebabkan stres. Nah, stres di sini sebagai stimulus. Lalu yang kedua ini, konsep yang kedua adalah bahwa stres merupakan respon atau reaksi individu terhadap stresor. Terhadap stresor. Nah, ini adalah bagannya ya. Ini stresor agent. Lalu yang akan berdampak pada individu sehingga stres di sini sebagai respon, yaitu bisa respon psychological, respon physiological, dan respon behavioral atau perilaku. Nah, contohnya untuk yang psikologis itu terkejut, bisa cemas, bisa malu, panik, nervous, dan seterusnya. Nah, juga stres ini bisa menimbulkan respon terhadap fisiologis, yaitu pada video tadi sudah disebutkan, yaitu nadi menjadi cepat, lalu perutnya bisa mual atau mules-mules, lalu mulutnya kering, dan bisa berkeringat banyak. Seperti itu. Itu respon yang ditimbulkan oleh tubuh atau secara fisiologis. Oke. Lalu tentunya stres ini bisa menimbulkan perubahan pada perilaku kita yang mungkin semulanya kita ceria bisa menjadi yang seperti tadi yang di video kayak rebahan seharian ya. Gitu. Atau mungkin bisa yang tadinya ceria bisa berubah menjadi marah-marah seperti itu. Inilah stres itu sebagai respon. Lalu yang ketiga itu stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungannya. Ini stres tidak dipandang sebagai stimulus maupun sebagai respon, tetapi juga suatu proses di mana individu merupakan perantara atau agent yang aktif. Nah, di sini pada bagian ini
individu-individu ini memang mempunyai batasan atau toleransi stres yang berbeda-beda. Berbeda, misal saya dengan Mas Harley, mungkin dengan stresor yang sama, yaitu misal tugas atau ya ada ditikung sama teman, nah itu mungkin berbeda. Bisa saja saya langsung down, nah Mas Harley masih tidak stres seperti itu. Saya stres, Mas Harley tidak stres. Nah, itu memang berbeda-beda pada setiap individunya. Yang pertama, yang mempengaruhi itu ada lima. Yang pertama adalah kondisi dari individu itu sendiri, yaitu seperti umur, lalu tahap perkembangannya, lalu jenis kelamin, lalu temperamen dari individu tersebut, lalu inteligensi atau tingkat tingkat pengetahuannya, tingkat pendidikan, kondisi fisik, dan seterusnya. Oke, lalu yang kedua, itu yang mempengaruhi lainnya adalah karakteristik kepribadiannya. Itu seperti contohnya apakah dia introvert atau ekstrovert, lalu stabilitas emosinya secara umum, lalu ketabahan dia dalam menghadapi masalah, lalu locus of control, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah variabel sosial kognitif. Itu pengaruh dari dukungan sosial seperti itu. Nah, sehingga di sini apabila bisa kita lihat orang yang penyendiri dengan yang memang banyak bersosialisasi, maka tingkat stres ini lebih sedikit yang memang dia bersosialisasi dengan orang banyak daripada yang seorang yang penyendiri. Seperti itu. Lalu yang keempat itu hubungan dengan lingkungan sosial. Nah, dukungan sosial dan integrasi dalam jaringan sosial. Nah, itulah mengapa kita sebagai makhluk sosial ya kita harus memang bersosialisasi dengan banyak orang. Karena itu yang akan mempengaruhi toleransi kita terhadap stres tersebut. Lalu yang terakhir adalah strategi coping itu sendiri. Oke. Ini stres sebagai stres sebagai hubungan antar individu dengan stresor. Nah, di sini stres bukan hanya dapat terjadi karena faktor yang ada di lingkungan. Nah, stres ini bisa timbul pada individu tersebut. Bisa timbul karena ada di dalam diri tersebut. Misal, contohnya adalah penyakit jasmani yang dideritanya. Itu contohnya misal seseorang yang mungkin mempunyai, maaf, penyakit seperti keganasan. Itu pasti tingkat stresnya lebih tinggi daripada orang yang tidak ada penderitaan penyakit seperti itu. Oke. Tapi bisa juga karena frustasi, konflik, tekanan, dan krisis. Yang pertama, frustasi itu terganggunya keseimbangan psikis karena tujuan gagal dicapai. Gagal dicapai, misal pengen masuk FK tapi gagal. Nah, itu bisa ditimbulkan dari individu tersebut, individu itu sendiri. Lalu yang kedua adalah tekanan merupakan sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh individu. Nah, bisa datang dari diri sendiri, itu misal keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu. Seperti itu. Stres itu sendiri, stres itu apa? Stres adalah suatu peristiwa atau pengalaman yang negatif
sebagai sesuatu yang mengancam ataupun membahayakan, dan individu yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang. Ini adalah mekanisme bagaimana bisa timbulnya stres. Sebenarnya ini tergantung dari persepsi masing-masing individu tersebut. Ya. Oke, kita lihat gambar ini. Yang garis panjang ini adalah diri kita sendiri. Lalu ini adalah persepsi tekanan yang atas. Lalu yang bawah adalah persepsi daya tahan. Oke, misal ada tekanan, ada stresor sebesar ini, tugas menumpuk. Ya, misal kalau yang FK ya, ada laporan, laporan. Nah, kita harus bisa menganggap bahwa oh kita bisa menyelesaikan ini, maka ini kita bisa melawan stresor tersebut sehingga kita bisa meminimalisir atau menahan stres tersebut. Nah, begitu pula dengan semakin besarnya tekanan yang ada, maka kita sendiri harus bisa mempersepsikan bahwasanya kita mampu untuk melawan stresor tersebut. Nah, ini apabila semakin besar, nah suatu ketika kita tidak tahan, maka kita akan tergerus ke bawah. Ini ya, kalau ke bawah itu berarti dia akan timbul stres seperti itu. Itulah kenapa pentingnya persepsi dari diri kita sendiri, karena yang akan mempengaruhi orang tersebut bisa mengalami stres atau tidak. Seperti itu. Kuncinya ini ya, persepsi. Persepsi dari diri itu sendiri. Oke, lalu apa itu coping? Ya. Coping di sini adalah upaya yang dilakukan individu untuk mengatasi dan meminimalisasikan situasi yang penuh akan tekanan. Baik secara kognitif maupun secara perilaku. Oke. Lalu macam-macam dari coping stress, itu ada coping psikologis, lalu ada coping psikososial. Nah, untuk yang coping psikologis ini, itu gejala yang ditimbulkan akibat stres psikologis, yaitu bagaimana persepsi atau penerimaan individu terhadap stresor, yang artinya seberapa berat ancaman yang dirasakan oleh individu tersebut terhadap stresor yang diterima. Lalu yang kedua adalah keefektifan strategi coping yang kita lakukan. Itu artinya dalam menghadapi stresor itu, jika strategi yang kita gunakan itu efektif, maka akan menghasilkan adaptasi yang baik dan bisa menjadi suatu pola yang baru. Nah, apabila strategi coping yang kita lakukan ini tidak efektif, maka akan sebaliknya. Mungkin bisa terjadi gangguan kesehatan, fisik maupun psikologis. Seperti itu. Oke, lalu untuk yang coping psikososial, yaitu reaksi psikososial terhadap adanya stimulus stres yang diterima. Itu yang pertama adalah reaksi yang berorientasi pada tugas. Nah, ada beberapa reaksi pada tugas. Yang pertama adalah perilaku menyerang. Dia akan fight. Dia akan menggunakan energinya untuk melakukan perlawanan untuk mempertahankan individu tersebut, untuk mempertahankan pribadinya tersebut. Jadi akan ada reaksi untuk fight, untuk berjuang, untuk melawan, seperti itu. Lalu yang kedua ada yaitu perilaku
menarik diri untuk yang ini, orientasi pada tugas, dia akan menarik diri dari tugas tersebut. Mungkin dia akan menghilang. Mungkin dia ya pengasingan diri ya. Pengasingan diri dari lingkungan dan orang lain. Lalu yang ketiga, reaksinya dia akan kompromi. Yaitu tindakan yang dilakukan individu untuk menyelesaikan melalui musyawarah dan negosiasi. Itu salah satunya reaksinya. Lalu untuk reaksi yang berorientasi pada ego, jika pada berorientasi ego ini dilakukan sesaat, maka akan mengurangi kecemasan. Nah, tetapi jika dilakukan pada waktu yang lama, akan mengakibatkan gangguan orientasi realita, memburuknya kehidupan interpersonal, dan menurunkan produktivitas kerja. Gitu. Oke. Lalu yang ketiga itu ada bentuk-bentuk dari coping stress. Nah, yang pertama ada problem focus coping, lalu ada emotion focus coping. Untuk yang problem focus coping ini, itu adalah strategi untuk penanganan stres yang berpusat pada sumber masalah. Sehingga individu ini yang mengalami tekanan maka akan berusaha langsung untuk menghadapi sumber masalah tersebut. Misal, dia langsung menghadapi dengan mencari sumber masalah, lalu mengubah lingkungan yang bisa menyebabkan stres, sehingga stres tersebut berkurang. Caranya banyak, yaitu mempelajari cara-cara, lalu memperbanyak pengetahuan tentang keterampilan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, strategi ini cenderung digunakan seseorang jika dia menghadapi masalah dan dia mampu mengontrol permasalahan tersebut. Nah, ini mungkin bentuk coping yang memang bagus ya, karena ini mencerminkan dia sudah bisa mengatur segala sesuatu dan cermin dari kedewasaan dari individu tersebut. Untuk yang emotion focus coping, nah ini di mana individu ini memberikan respon terhadap situasi stres dengan cara emosional. Nah, apabila tekanan tersebut makin besar dan tidak bisa menyelesaikan belum bisa diselesaikan, maka individu tersebut akan melakukan emotion focus coping yang mana dia akan lebih bisa mengatur emosinya. Oke. Bentuknya untuk yang problem focus coping itu ada tiga ya. Ada planful problem solving, itu dia solusinya adalah menggambarkan usaha pemecahan masalah. Dia membuat mind map secara tenang dan berhati-hati. Dan menggunakan pendekatan analisis untuk pemecahan masalah. Lalu yang kedua, itu ada confrontive coping, yaitu reaksi agresif untuk mengubah keadaan, yang menggambarkan pula derajat kebencian dan pengambilan risiko. Lalu ada seeking social support, yaitu usaha untuk mencari dukungan dari pihak luar. Nah, itu baik berupa informasi, bantuan nyata, maupun dukungan emosional. Untuk yang emotion, ini bentuknya ada 5. Yang pertama ada distancing. Dia menggambarkan reaksi melepaskan diri untuk tidak melibatkan diri dari permasalahan tersebut. Di samping itu, dia menciptakan pandangan
pandangan yang positif, sehingga dia akan menjaga jarak dan dia tidak akan membangun pandangan-pandangan yang positif. Lalu self-control, usaha untuk meregulasi perasaan maupun tindakan. Lalu accepting, itu mengakui peran dirinya dalam permasalahan yang dihadapi. Lalu escape, reaksi berhayal, dan usaha menghindar untuk melarikan diri dari masalah. Nah, ini yang kurang baik ya. Lalu yang kelima adalah positive reappraisal, yaitu menggambarkan usaha untuk menciptakan makna yang positif dengan memusatkan pada pengembangan personal dan juga melibatkan hal-hal yang bersifat religius. Lalu, apa sih fungsi dari coping stress yang tadi sudah dijabarkan? Yang pertama untuk emotion ini, fungsinya adalah penghindaran atau peminimalan atau meminimalkan lingkungan yang negatif seperti itu, atau meminimalkan untuk kondisi ke depan yang semakin negatif. Lalu fungsi yang kedua yaitu perhatian yang selektif. Lalu yang ketiga yaitu bisa memberikan penilaian yang positif. Lalu untuk fungsi yang problem focus coping itu digunakan untuk mengidentifikasikan masalah dengan membuat mind map itu tadi, dengan kita membuat bagian-bagian dengan pendekatan analisis, maka akan insya Allah bisa mengidentifikasikan masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan alternatif pemecahan masalah. Lalu yang ketiga ini adalah mempertimbangkan dan menilai alternatif tersebut. Lalu yang keempat adalah memilih alternatif yang terbaik. Sehingga di sini bisa kita lihat bahwasannya memang dua-duanya ini dibutuhkan untuk bisa coping ya, atau menyelesaikan masalah stres tersebut. Untuk yang problem fokus ini, bagaimana langkah nyata kita untuk bisa coping stres ini. Lalu untuk yang emosi ini adalah bagaimana emosi yang harus kita lakukan untuk bisa menghindari coping stres ini. Jadi nggak cuma kita hanya menyelesaikan masalah, tapi juga kita bisa mengatur emosi yang kita perbuat. Atau tidak baik juga apabila hanya mengatur emosi tetapi tidak ada langkah nyata dari diri kita. Saya kira seperti itu. Lalu, baik, dalam Islam sendiri, bahwasanya mungkin di sini ada yang nonis ya. Bahwasanya Islam itu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin atau kita kembali kepada Al-Quran dan kita kembali kepada Sunnah. Karena sesungguhnya Al-Quran ini itu bisa menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Dan selain membaca Al-Quran, cara lain yang dianjurkan dalam Islam untuk melakukan coping stress adalah terus membaca doa. Okay. Dari ayat Al-Baqarah 286. Yeah. Yes. Kepencet. Maaf. Okay. Nah, caranya seperti apa?
yaitu salah satunya dapat melaksanakan sholat tahajud atau sholat di sepertiga malam, karena memang di sini dalam surat Al-Isra ayat 79, pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan. Nah, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Nah, dan kita ingat kembali bahwasannya salat tahajud ini, insya Allah doa kita seperti anak panah yang melesat tepat pada sasaran. Itu. Teman-teman bisa tahajud, lalu curhat kepada Allah. Curhat segala permasalahan sama tahajud, insya Allah itu bisa menjadi solusi bagi teman-teman muslim yang memang sedang menghadapi banyak tekanan seperti itu. Oke. Dan tak lupa, senantiasa kita harus bersabar dan bertawakal kepada Allah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Seperti itu. Oke, jadi kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, tetapi pada Adi Kusuma sebagai selaku masalah itu, atau itu sudah termasuk dalam coping stress atau proses menuju coping stress itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin bisa langsung kepada pemateri. Mungkin ini mungkin kalau nanti ada yang kurang bisa saya jawab, bisa nanti saya jawab di IG ya, seperti itu. Kalau misalnya ada yang dirasa kurang tepat. Nah, oke, untuk yang pertama tadi apa? Coping ini merupakan problem solving oriented atau atau untuk manajemen stresnya saja. Manajemen stresnya. Oke, jadi untuk coping ini adalah kalau menurut saya, ya, karena memang masih, ya, mohon maaf ya, masih terbatas semuanya, adalah problem solving oriented, karena memang bisa apa ya, itu bisa menyelesaikan suatu masalah seperti tadi yang apa namanya, yang problem focus coping. Nah, di sini yang dua tadi ya, problem focus coping sama yang satunya emotion. Nah, di sini suatu stres itu bisa diselesaikan karena dua itu tadi. Karena langkah nyata kita untuk menganalisis permasalahan tersebut sehingga bisa menyelesaikan suatu permasalahan tersebut, dan kesimpulannya adalah tidak timbulnya stres tersebut. Dan untuk yang emosi tadi juga diperlukan untuk solusi
untuk mencegah dari stres tersebut. Ya. Mungkin nanti lengkapnya akan Anda cari terlebih dahulu ya, daripada nanti salah, cuap-cuap salah ya. Nanti mungkin akan dilanjutkan di IG. Nanti mungkin dokter Dara bisa langsung DM aja pertanyaannya, nanti insya Allah saya jawab seperti itu. Lalu untuk yang kedua tadi apa pertanyaannya? Dok? Dokter? Kalau misalnya denial gitu kan, Syekh. Ya. Misalnya ada masalah tapi kayak kayak nggak terjadi apa-apa gitu, nggak berusaha menerima kalau itu tuh masalah, sebenarnya itu sudah termasuk dalam dalam mekanisme coping stress atau itu salah satu proses menuju coping stress? Oke, nanti untuk yang pertanyaan kedua mungkin belum bisa Nana jawab ya. Nanti mungkin Bundar bisa DM dulu nanti biar jawabannya disalurkan lewat Asarli seperti itu. Mohon maaf ya, Bun. Agak delay dulu. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Dara Siva yang udah bertanya. Mungkin ini ke Zahin ya. Mungkin bisa on-kan ininya Zahin. Baik, terima kasih. Oh iya. Saya izin bertanya kepada pemateri untuk strategi mengatasi stres. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah strategi itu efektif atau tidak sama orang tersebut? Itu saja. Terima kasih. Apakah efektif atau tidak? Nah, itu mungkin kita melihat kembali gejala-gejala apabila terjadi stres ya. Apabila terjadi stres, gejalanya adalah dia sulit untuk tidur ya. Sulit untuk tidur, lalu nafsu makan bisa berkurang atau bertambah, lalu emosi yang tidak stabil. Dan yang keempat itu adalah rasa lelah, rasa gimana ya, kayak lelah gitu loh, kayak darah rendah, padahal sebenarnya nggak apa-apa. Nah itu adalah satu bentuk dari gejala stres. Nah, kita coba mengevaluasi itu lagi, apakah dari gejala-gejala tersebut masih timbul, masih ada dalam diri kita, misal masih kepikiran terus, nggak bisa tidur, sehingga lalu atau apa tadi masih merasa emosi seperti itu, dikit-dikit marah. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi adalah rasa ada berkeringat mungkin ya. Nah, itu kita melihat kembali gejala tersebut apakah ada. Nah, apabila masih timbul seperti gejala-gejala tadi, maka coping stress tersebut masih mungkin kurang efektif untuk diri kita sendiri, masih kurang efektif pelaksanaannya seperti itu. Tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya yang ya tadi ya. Oke. Apabila makin efektif, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Nah, tetapi apabila tidak efektif, maka akan menimbulkan gejala lain pada badan kita atau yang kedua adalah jiwa kita seperti itu. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Atau mungkin dari Zahin ada feedback? Mungkin sudah cukup moderator. Sudah. Terima kasih moderator untuk materi. Oke, siap. Terima kasih Zahin. Sekalian nih. Nah, tadi kan terkait dengan kiat-kiat lah seperti itu ya. Nah, sebenarnya stres itu sendiri perlu disalurkan nggak sih atau dipendam aja gitu? Nah, bagaimana nih?
Kalau dari Anda pribadi, dari saya pribadi, stres itu memang butuh penyaluran, yaitu disalurkan kemana, disalurkan ke hobi. Sehingga pentingnya kita mempunyai suatu hobi tersebut, misal hobi touring. Nah, apabila kita stres, maka dengan hobi tersebut, kita dengan jalan-jalan tersebut bisa menyelesaikan, bisa meredam stres tersebut, kira-kira gitu. Atau mungkin hobinya adalah olahraga. Nah, mungkin dengan olahraga tersebut bisa meminimalisir dari stres tersebut. Kira-kira gitu sih. Dari pengalaman Nasar itu sendiri. Jadi seperti itu ya, Syekh. Ya. Jadi tapi tetap juga ya kita menyelesaikan permasalahannya ya, kalau misalnya bisa diselesaikan seperti itu ya. Karena sebenarnya kunci dari penyelesaian masalah itu adalah kita harus menyelesaikan sumber masalah gitu. Kalau misalnya sumber masalahnya ada di kita, berarti kitanya yang harus berbenah. Atau kalau sumber masalahnya di orang lain, kita harus menyelesaikannya seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman yang di sini bisa bertanya, bisa raise hand, nanti saya persilahkan, atau melalui kolom chat, nanti bisa saya baca seperti itu. Nah, dan tidak lupa pula kita ini ada evaluasi ya untuk bincang Ahad yang kedua ini. Semoga nanti hasil dari evaluasi itu kami dari panitia bisa menganalisisnya seperti itu, dan apa rencana, apa tema berikutnya. Nah, insyaallah bincang Ahad ini akan kita buat berkala, yaitu 2 minggu sekali ya. Itu tepat di hari Ahad, mungkin untuk waktunya saja yang sedikit berubah seperti itu. Nah, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kelihatannya Syahad ini senang ditanya gitu soalnya. Oke, ini Syahdi ini seperti ini. Jadi kalau misalnya, oke, ini ada dari Dokter Dara lagi nih. Karena kelihatannya Dokter Dara ini berminat dengan spesialis kejiwaan ya. Nah, bertanya seberapa penting peran dukungan sosial untuk coping stres? Apa penting ada shoulder to cry on? Oke. Monggo dari Syadi. Oke. Jadi ini berkaitan dengan lingkungan ya, dukungan sosial. Oke. Jadi dari yang tadi disebutkan, dari salah satu artikel menyebutkan bahwa bentuk dari coping stress itu adalah kita mendapat dukungan dari lingkungan kita, atau kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Nah, itu memang bisa untuk mengatasi stres tersebut, betul, karena memang kita sebagai makhluk sosial. Nah, tapi perlu diketahui bahwasanya ya, kalau cewek sama cewek seperti itu, cowok dengan cowok, bukan menyalahi dari aturan Islam seperti itu. Memang bisa. Ini pentingnya kita juga untuk bisa mengungkapkan, bisa bersosialisasi seperti itu, menceritakan itu memang adalah suatu penyelesaian dari stres tersebut. Dan sudah beberapa kali saya lakukan untuk bisa terbuka untuk orang dan menceritakan sedikit
keluh kesah ya, ceritakan sedikit keluh kesah terhadap orang, dan itu memang sedikit lebih lega gitu, ada rasa lega gitu. Dan itu tadi boleh diketahui bahwasannya kita harus memilih siapa orang yang pantas untuk kita berbagi masalah tersebut itu, bukan kepada orang yang ya suka membocorkan rahasia. Nah, itu yang bahaya. Tapi kalau misal ada orang kepercayaan pun, itu juga baik untuk bisa mengutarakan keluh kesah tersebut. Dan dari salah satu kajian ya, apalagi seorang akhwat atau perempuan, bahwasanya perempuan itu hanya butuh didengar, ya betul ya, hanya perlu didengar, tetapi solusi belum terlalu diperlukan. Yang diperlukan hanyalah penyaluran untuk emosi, untuk keluh kesah tersebut. Itu pun ya saya rasa sih bisa menjadi salah satu solusinya untuk mendapatkan dukungan dan ada yang dicurhatin gitu ya, yang dicurhatin. Ya kira-kira gitu, bundar. Jempol katanya. Jempol. Oke, ya. Jadi memang ya, kalau kita misalnya butuh apa? Kalau kita misalnya lagi menghadapi stres, ya kita bisa segera menghubungi teman-teman terdekat kita seperti itu ya. Dan kita sebagai orang yang di lingkungannya juga ya harus bersikap baik ya, betul ya saya. Jangan sampai nanti ada yang mau cerita tapi kita bilang ah kamu mahal lebay gini-gini aja gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu. Karena memang stres ini memang kata Syadi tadi perlu disalurkan seperti itu ya. Oke. Tingkatan stres ini bagaimana sih Syadi? Apakah ada tingkatan gitu untuk stres sendiri gitu? Okay. Sejauh ini sih belum ya, dan dari ada suatu kuesioner itu yang digunakan yaitu DAS, itu depression, anxiety, stress, skill, itu hanya disebutkan bahwa dikategorikan stres dan tidak stres kayak gitu, sehingga dari situ kriteria diagnosisnya hanya stres dan tidak stres. Jadi sejauh ini yang saya cari belum ada yang namanya kategori stres. Jadinya yang ada stres atau tidak stres. Hanya seperti itu sih. Saya kira ya. Nah, kapan kita harus gitu ke menyelesaikannya itu ke yang profesional atau kapan kita merasa oh ini stres biasa seperti itu? Apakah semua stres harus ke orang yang profesional untuk menyelesaikannya atau tidak gitu? Oke, apakah harus ke orang yang profesional? Nah, itu balik lagi ke toleransi dari dalam diri dari kita atau persepsi kita. Bahwasanya apabila kita semakin bisa optimis untuk menghadapi stresor ini atau tekanan ini, maka ya kita semakin besar kemungkinan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kayak gitu. Nah, apabila kita sudah merasa misal udah dikhianatin teman, tugas numpuk, jodoh ditikung kan. Nah, apabila kita tidak mempunyai, tidak sanggup kapasitas kita untuk bisa mempunyai persepsi tersebut ya, maka diperbolehkan untuk bertemu dengan orang yang memang profesional di bidangnya, seperti psikolog. Ya, psikolog ya, kalau yang memang untuk ya, apa, manajemen emosional seperti itu, manajemen stresnya ya. Kira-kira sih seperti itu sih, perlu enggaknya. Oke, terima kasih Syadi gitu. Nah, kira-kira nih
kalau misalnya kita melihat ada di lingkungan kita ada yang stres berat seperti itu, apa yang harus kita lakukan gitu? Okay. Apakah kalau dulu kan kita kenal dengan istilahnya pasung ya? Nah, apakah itu bagaimana gitu? Kalau pasung itu bukan termasuk dari stres ya, itu sudah masuk ke diagnosis untuk kejiwaan seperti itu. Karena memang dalam fokus kedokteran itu ada ilmu jiwa yang mana itu untuk mendiagnosis apakah dia sudah termasuk di kategori depresi atau mungkin ada gangguan jiwa seperti itu. Nah, untuk stres sendiri ini belum sampai ke seperti dipasung seperti itu, mungkin dengan gejala yang tadi yang sudah ada ya, seperti rasa lemas, tapi dia masih bisa mengontrol diri seperti itu. Tapi kalau misal sudah dia di luar kendali, sudah di luar dari akal sehatnya, maka itu atau mungkin ada namanya seperti skizo ya, skizofrenia. Apabila dia stres lalu akhirnya ada halusinasi dari suara, ada halusinasi dari visual, dia melihat yang aneh-aneh, mendengar yang aneh-aneh, maka itu baru kita bawa ke dokter spesialis kesehatan jiwa SPKJ. Nah, apabila yang dipasung itu kalau yang dipasung itu bukan solusi yang tepat ya, itu malah bukan menyelesaikan solusi. Itu hanya menyembunyikan ya, menyembunyikan penyakit, bukan menyelesaikan solusi, bukan menemukan solusi atau menyembuhkan dari penyakitnya tersebut. Dan dipasung itu merupakan sesuatu yang memang kurang, yang memang tidak dibenarkan seperti itu. Gimana, Sarli? Halo. 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 Ya, maaf mungkin asalinya jaringannya ya hilang. Oh iya. Ya, saya ambil alih ya. Untuk teman-teman di sini ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin bisa langsung on mic aja. Dari saya sendiri deh. Untuk materinya sendiri nih, bagaimana sih manajemen stres untuk diri sendiri? Pakai metode yang mana dari coping stress tadi? Metode yang mana? Oke. Untuk yang tadi itu ya, yang dua. Memang yang pertama kita harus bisa menganalisis stresor tersebut. Lebih baik kita bisa menganalisis suatu masalah, kita analisis dengan bagian, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Sehingga masalah selesai dan stresor menghilang seperti itu. Dan yang kedua adalah tetap mengatur, bagaimana bisa mengatur emosi. Karena dengan kita tidak bisa mengatur emosi, maka mungkin beberapa orang untuk mengatur emosinya dengan cara yang nggak baik seperti itu. Nah, kita sebagai umat muslim harus bisa mengatur emosi dengan cara yang baik. Mungkin cara yang nggak baik misal mabuk-mabukan ya, seperti kita tahu mabuk-mabukan. Nah, kalau kita muslim yang baik, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Dan dua bentuk ini memang harusnya bisa diterapkan seperti itu untuk memang bisa menghindari stres tersebut. Ya. Gitu sih. Gimana? Bagaimana Cut Ayu nih? Oke, jempol gitu.
Oke. Diingatkan kembali untuk peserta bahwa link evaluasinya ada di grup chat ya. Ada di grup chat, segera diisi supaya bisa kami analisis untuk hasilnya. Apakah perlu bincang ahad ini dilanjutkan atau bagaimana seperti itu? Apa topik yang teman-teman mau munculkan? Oke. Jadi kuncinya adalah di kapasitas diri, benar ya saya? Ya, kapasitas, kalau kapasitas diri kita besar, ketika ada masalah yang lebih kecil dari kapasitas diri kita, kita bisa menyelesaikan ya seperti itu ya? Iya. Ya, persepsi, balik lagi ke persepsi kita. Bila kita optimis, maka dari optimis itu bisa menimbulkan energi-energi positif yang nantinya bisa ini ya. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan secara baik seperti itu. Oke. Karena sudah menunjukkan waktu 11.10, mungkin dari Syah Adi ada closing statement mungkin. Closing statement ya. Yeah. Oke. Bismillah untuk closing statement ya. Yeah. Bahasanya kita di sini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu berada dekat, sangat dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi. Nah, karena itu apabila kita menghadapi suatu situasi atau kondisi atau cobaan yang mungkin kita rasa kita tidak sanggup menyelesaikannya, maka kembalilah kepada Allah, bersujud kepada Allah di sepertiga malam. Insyaallah itu akan, yang pertama, tahap pertama adalah bisa menenangkan diri terlebih dahulu, sehingga apabila kita bisa tenang dalam menghadapinya, maka kita bisa menemukan solusi yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih kepada adikku Kusuma Winahyu atas materinya. Jadi sedikit dari saya. Nah, teman-teman semua yang di sini, mungkin masalah itu pasti akan datang seperti itu ya, Pak. Masalah itu akan silih berganti. Itu juga kenapa kita hidup di dunia seperti ya, masalah itu akan ada terus seperti itu. Nah, tapi yang perlu kita persiapkan adalah kapasitas diri kita seperti itu, persepsi diri kita terhadap masalah tersebut. Nah, jadi kita harus tingkatkan lagi nih persepsi diri kita, kita besarkan lagi kapasitas diri kita. Jadi masalah sebesar apapun datang, kita bisa menyelesaikannya. Kita tetap bisa produktif, kita bisa tetap ibaratnya tidak berdampak negatif masalah tersebut ke diri kita seperti itu. Nah, begitu ya teman-teman semua. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto bareng bersama pemateri. Mungkin bisa aktifkan videonya. Nanti akan saya ambil gambarnya. Oke. Mungkin ya saya beri waktu 5 menit dulu ya untuk mengaktifkan videonya terlebih dahulu biar bisa kita publikasi nih. Oke. Ima ya. Oke. Sadit nih, Sadit. Sadit. Ini calon ketua DW1 katanya nih, kata Cuda ini. Bawa itu, Bang. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi yang bisa mengaktifkan, saya ambil gambarnya ya. Mungkin bisa berpose dulu. Oke, 1, 2. Oh, belum. Ada darah. Oke.
Sebentar, ini saya kopas dulu, nanti hilang. Kita ulang lagi. Satu, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti bincang Ahad yang ketiga, Pak. Yang bincang Ahad kali ini. Ikuti terus bincang Ahad setiap dua minggu sekali. Insya Allah kami akan konsisten dalam mengadakan bincang Ahad ini. Semoga materi-materi yang disampaikan bisa berguna untuk kita semua, untuk membuat kita hidup lebih baik, menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti itu. Nah, saya tutup bincang Ahad kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Saya selaku moderator Muhammad Sarli, saya mohon maaf kesalahan datang dari saya pribadi, seperti itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.